Sudarlun KIP Aceh Timur melaksanakan pemungutan suara lanjutan di rumah tahanan negara ID Aceh Timur Sabtu 27 April 2019 setelah sebelumnya sempat ditunda. Ketua KIP Aceh Timur Zainal Abidin mengatakan pemungutan suara lanjutan ini sebelumnya telah dijadwalkan 23 April 2019. Namun gagal karena pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu harus menggunakan surat suara seperti pada pencoblosan 17 April 2019 lalu. Namun KIP Aceh Timur hanya ada surat suara pemungutan ulang. Setelah berkoordinasi dengan KPU Pusat, lalu KIP Aceh Timur menjemput 107 lembar surat suara dan digunakan sebanyak 88 surat suara plus 2% surat suara tambahan. Dari ID, Seni Hendri, Serambi On TV.